Bismillahirrahmanirrahim. Bisyadatil fadilatil hakamil adilin. Fayayal hadirunal muhtaramun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad. Al-lazi lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufwan ahad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, para pemirsa setia dakwah digital Spenju Mataram dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita dalam edisi kali ini, yaitu mengangkat tema tentang turunnya malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin setiap datangnya bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar adalah satu malam yang Allah ciptakan yang dimuat dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, maka ibaratnya kita beribadah 1000 bulan atau lebih diidentikan dengan 83 tahun lewat 4 bulan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kaum muslimin ketika datangnya bulan Ramadan ini selalu ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Untuk itulah Allah merahasiakan kapan Allah akan turunkan malam tersebut. Nah, dalam beberapa versi ada beberapa para pendapat ulama, terutama para mufassirin, para tafsir Al-Qur'an, bahwasanya beliau ketika akan mengusik tentang turunnya malam Lailatul Qadar selalu kadang-kadang menggunakan metodologi berdasarkan kecocokan. Berdasarkan beberapa pendapat para mufassirin dalam menafsirkan surat Al-Qadar yang ada dalam Al-Qur'an, banyak mengandung kecocokan berdasarkan pemikiran dan tadabbur Al-Qur'annya. Salah satunya adalah dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini biasanya identik dengan malam ke-27. Mengapa kebanyakan para mufassirin menentukan atau meramalkan, menentukan dan menetapkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27? Tentunya tidak sembarangan mereka memutuskan tanggal tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian bahwasanya turunnya malam Lailatul Qadar itu lebih terfokus kepada tanggal 27. Kenapa dikatakan tanggal 27? Coba kita perhatikan, kita teliti surat Al-Qadar itu sendiri, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita teliti surat Al-Qadar tadi, bahwasanya Al-Qadar tadi, surat Al-Qadar ini terdiri atas 30 lafaz. Di mana surat Al-Qadar dalam Al-Qur'an ini kalau kita teliti terdiri atas 30 lafaz. Mulai dari inna anzalnahu fi lailatul al-qadri sampai dengan ayat yang terakhir, kalau kita hitung lafaz demi lafaz, maka lafaz dari surat Al-Qadar ini terdiri atas 30 lafaz. Kemudian 30 lafaz ini kalau kita identikan dengan malam dalam satu bulan itu tentu terdiri atas 30 malam. Kemudian yang lebih fokusnya lagi adalah pada kata atau pada ayat yang mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Terkhusus pada kata hiya dalam ayat tersebut, hiya ini adalah domir dari kata Lailatul Qadar. Sehingga dalam ayat itu dikatakan kata hiya itu adalah kata ganti dari malam Lailatul Qadar. Dan lebih uniknya adalah kata hiya yang mengisyaratkan Lailatul Qadar itu berada
pada lapas nomor 27. Sehingga para mufassirin mengatakan salamun hiya, kalimat hiya tadi itu berada pada lapas ke-27. Makanya para mufassirin menentukan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berdasarkan penelitian dari surat Al-Qadar itu, kata hiya itu, Lailatul Qadar itu adalah berada pada malam 27. Untuk itu masyarakat muslimin rahimakumullah, itu adalah versi cocok dan cocok. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak percaya, tapi kalau kita kembali kepada surat Al-Qadar yang jumlahnya 30 lapas dan kalimat hiya yang mengarah kepada Lailatul Qadar berada pada lapas ke-27, makanya para mufassir lebih mengarahkan kaum muslimin untuk mencari malam Lailatul Qadar itu pada hari atau malam ke-27. Masyarul muslimin rahimakumullah, dalam versi ini kita tidak boleh menghususkan malam 27 saja. Hanya itu sekedar sebagai metodologi pendekatan tentang tadabur para mufassir tentang surat Al-Qadar. Oleh karena itu masyarul muslimin rahimakumullah, mari kita cari Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir daripada Ramadan, wabil khusus di malam-malam ganjil. Namun lebih fokus, mari kita fokuskan 2 hari lagi kita akan mencapai ke malam ke-27. Sing-singkan lengan baju, ikat pinggang dieratkan, bangunkan keluarga, mari kita raih malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.